Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jualan umbul-umbul di sini, Sob. Agustusan sudah dekat ya. Oke, sekarang saya sedang berada di Jalan Raya Wonopringgo Bojong. Dari Wonopringgo ke arah Bojong, di sekitar perbatasan antara Kemasan, Desa Kemasan dengan Desa Wiroditan. Sore di sini ramai, di sekitar sini sekarang menjadi pusat kesibukan jual beli ya. Banyak orang jualan di sini. Sekarang saya akan masuk ke jalan, masuk ke Desa Jajarwayang. Ini gapura masuk ke Desa Jajarwayang. Ya, kita masuk ke jalan menuju Desa Jajarwayang, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Di sini kita langsung disambut dengan pemandangan persawahan hijau, Sob. Nampak asik sekali pemandangannya karena sawahnya sudah meninggi dan masih hijau ya. Masih tumbuh hijau. Sebetulnya sudah masuk musim kemarau, tetapi alhamdulillah pengairan masih bagus sehingga padi tetap tumbuh dengan subur. Oh, kita disambut dengan umbul-umbul Agustusan. Wah, ternyata masyarakat Jajarwayang nih sudah memberikan suasana semarak menjelang hari kemerdekaan RI. Iya, umbul-umbul sudah terpasang, semarak sekali. Ada pertigaan, saya ambil ke arah kiri, kalau ke kanan ke arah Desa Kemasan ya. Ini balai desa, kita melewati balai desa Jajarwayang. Wah, nampak rapi di sini karena tepi jalan diberi garis ya. Umbul-umbul masih terus menghiasi pinggir-pinggir jalan. Di sini ada kuburan. Saya akan masuk ke jalan di depan kuburan ini, belok ke arah kiri, Sob ya. Ya, kita masuk lebih dalam ke Desa Jajarwayang. Agak rusak di sini jalan. Wah, tapi kembali kita disambut. Umbul-umbul dan bendera merah putih yang terpasang di pinggir dan di atas jalan ya. Semarak sekali. Mantap. Kampungnya sampean wis koki turungnya pernah. Kita masih di Jajarwayang ya. Ini Sidokerti namanya dusunnya. Oh, di sini kita akan melintasi jembatan apa namanya, kolong jalan tol. Oh, saya pernah lewat sini sih, tapi waktu itu belum ada jalan tol ya. Ternyata kita di sini harus melewati kolong jembatan tol ini, Sob. Masih semarak dengan umbul-umbul yang terpasang di kanan kiri dan di atas jalan. Saya belok kiri ya. Tadi kita melewati dusun Sidokerti. Nggak tahu ini masih Jajarwayang atau sudah masuk desa mana.
banyak belok-beloknya ya. Meskipun ini dataran rendah, tidak ada jalan naik-naik, tetapi cukup berbelok-belok jalannya. Banyak percabangan jalan. Saya ambil jalan yang lebih lebar aja, lebih jalan utama ya mungkin ya. Oh, ini kita masuk desa ini sob, Babalan Lor nampaknya ini. Ya, ini kita masuk desa Babalan Lor, dusunnya Kepodangan. Dusun Kepodangan ini sob, Babalan Lor. Kayaknya pernah lewat sini ya, lewat Kepodangan ya. Lupa-lupa ingat. Kita disuguhi sawah yang menghijau. Lingalingu, dia ngerti, mungkin ngerti nganu, ngerti meleburing kamera, ngerti di syuting. Ya, kita masih di Babalan Lor ini. Sama dengan jajar wayang di Babalan Lor juga sudah ramai dengan umbul-umbul Agustusan ya, bendera merah putih. Jalannya halus di sini sob. Mulus. Jalan desa yang mulus ini agak sedikit berlubang. Mentok ini. Mentok ada sawah. Saya ambil yang ke kiri saja, ke arah barat ya, supaya tembus ke jalan raya. Wah, di setiap sudut kampung sudah terpasang umbul-umbul ini. Luar biasa. Oh, di sini juga sedang ada latihan marching band apa drum band ini ya. Di Babalan Lor ini anak-anak sedang menonton, anak-anak muda sedang latihan drum band. Terima kasih sampean sudah menonton video Nenyong. Kali ini Nyong jalan-jalan tipis-tipis saja karena ya kayak kerjaan guys sob, pingin jalan sing rada adoh ki wektune angel. Oh, rame ya. Apa ini? Bukan masjid ya. Jadi ini saya jalan tipis-tipis saja. Bisanya legone kok nek wis barasar ka sih tiba ring ngatur sithike kewengen. Jadi saya
bikin video ngerusuk-ngerusuk ke desa-desa di kecamatan sebelah aja. Kita sudah sampai di jalan raya, sob. Jalan raya Bojong Wiradesa. Di sekitar sini ternyata kita tembusnya di kawasan Babalan Lor. Ini sudah dekat dengan perbatasan Wiradesa ini, sob. Ya, kita menyeberang ke arah kiri jalan karena saya mau ke arah utara ini. Ya, kita sudah berada di daerah Babalan Lor. Oke, sob, sampai di sini videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.